Hai, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. So guys, kalau korang tengok sekarang ni, aku dalam GTA. Ya Allah, memekap tu orang ni. Tapi pergi jauh sikit. Okay, so kita dekat dalam GTA MORP. Okay guys, so yes. So apa tujuan aku dalam GTA untuk episod kali ni? Aku nak pergi beli kereta Audi RS5. Alright guys, tapi sekarang ni kalau kau tengok duit aku, kalau campur-campur baru ada dalam 900 lebih macam tu. Kereta Audi tu 1.2 juta. And then sekarang ni aku nak kena kerja dulu, baru aku akan beli Audi tu. So, let's go. Okay guys, so sebelum kita pergi kerja, kita kena ambil kereta kita dulu lah. Right, so macam episod yang lepas korang tengok, aku ada kereta ni. Yes, ini adalah kereta aku lah. So jom kita pergi kerja guys. Saya kerja dekat sini. Aku kerja sebagai seorang nelayan, okay guys. Bang, jom racing bang. Oh bang. Jap. Brother tu ajak racing. Yo. Yes guys. Oh, jahat sekali. Ambil kau. Oh, benda lagak kereta aku guys. Pala otak kau lah. Padan muka. Bodohnya orang. Dah lah, aku nak pergi kerja lah. Kereta aku dah full mode. Oh, lagi dia nak racing ke? Oh, ni diorang cakap dataran oh. Okay, sebelum kita beli Audi, kita tanya berapa orang dulu. Assalamualaikum bang. Apa pendapat abang kalau saya nak beli Audi bang? Bang, abang jadi taksi. Beli Audi bang. Beli kereta ni. Eh tak, ni bukan beli Audi. Beli Audi. Apa pendapat abang? Saya kereta pun bagi bang. Oh ya. Yeah. Oh, senang dapat kereta eh? Haah, tak ada lah, senang bang. Oh. Beli Audi. Kereta ni dah lawa lah bang. Ni kereta bini bang. Dah lah kemal. Okey, bang, try lumba bang. Mu nak main aku hamba lu. Oh, main angin. Bapak laju dia ni sampai ledi mana? Aku kereta Saga. Oh, kau tak apa. Dia nak tunggu aku beli Audi, eh? Dia tinggal jauh siap, dia tinggal aku. Dah, kita fokus nak pergi kerja, okey guys. So, kita buat montaj dulu. Masuk montaj. Okay guys, so kita dah sampai kat tempat kerja aku. Kalau korang tahu, aku ni seorang nelayan je. Okay, nelayan bawah-bawahan. Okay, so sekarang ni aku nak pergi tangkap ikan. Sebab aku ada lagi berapa ni? Okay, 700,000 dalam bank, 200,000 aku pegang cash. So dalam 1 juta lah. So aku kena cari lagi 200,000 guys. Aku tak sempat ke tak? Kalau tak sempat, kita jumpa di next episode lah. Okay, kali ni aku nak bawa korang pergi mancing dulu untuk dapatkan duit. Mantap guys. Kalau kau nak tahu, aku tak ada geng lagi untuk main GTA ni. Tapi aku akan try hasut member-member aku supaya main GTA. Sebab aku kan, kau nak tahu, aku selalu kan main GTA ni tau. Tapi tak ada member kan. So kalau korang main ke apa, korang komen kat bawah supaya aku ada geng. Okay, kalau gentle. Kalau korang betul-betul main, aku akan masukkan dalam grup Telegram GTA with Ashraf Rozan. Ha, mantap. Lepas tu kalau nak on, kita boleh main sama-sama. Supaya tak adalah aku keseorangan macam ni. Bosan tu main seorang. Aduh. Ni kau mainkan real life, ombak macam ni orang pergi mancing. Tak logik tau. Kalau otak dia. Korang nak tengok tak tempat cara dia memancing macam ni? Korang tengok ayat lagi. Orang biasa mancing pakai joran kan? Dia mancing pakai plastik popcorn. Aku tak tahulah apa benda. Ini bukan mancing, ini macam menjahit dah. Tak apalah. So, kena tunggulah ni kan? Inilah kerja aku. Okay? Alright, so kita tak nak buang masa korang tengok lama-lama. Apa kata kita cut part ni?
sound. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Okay guys, so aku dah siap dah memancing, tak habis pun lah. Kau tengok dalam bonet aku ada. Dalam bonet kapal ni, ya Allah kau pergi panjat buat apa? Okay. Ha, ada 700 ekor ikan and then dekat poket aku ada 100 ikan. So aku dah memancing 800 ikan guys. Alright. So kau tengok macam-macam senang tapi nak mengambil masa tu lama. Ya Allah, kau buat apa ni? Okay, so let's go guys. Kita menuju ke jetty untuk masukkan ikan tu dalam bonet kereta aku. Let's go guys. Sabong sial. Kau kenapa? Kau kenapa? Guys, sorry guys, aku tisak bong. Aku nak cukupkan energi aku, tadi aku lemas. Uish. Mabuk guys. Kenapa semua warna hijau ni guys? Sejuk member ah. Okey guys, so aku dah ambil semua dah ikan dalam ni. So sekarang ni aku kena pergi hantar semua ikan ni. Alright. So let's go guys. Kita sambung perjalanan kita. Terpasang lagu pula dah. Okay guys, so jom kita sambung perjalanan kita. Jump. Okay, ready guys. Are you ready guys? Ready guys. I believe I got... alah, tak tinggi pun. Kurang ajar. Oh guys, ada kawasan merompak lah guys. Alah, sekarang aku tengah kerja. Patut... Tak apalah, kita buat kerja kita dulu sebab kita punya target, sebab kita nak beli Audi guys. So, kita abaikan dulu kes-kes rompak tu. Kita kejar matlamat kita dulu. Okay guys, so kita dah sampai tempat hantar ikan guys. Alright. Ingat sampai-sampai tu dah siap. Mana ada, kena buat lagi sekali guys. So game ni dia macam real life tau. Kau nak duit tu kau kena kerja. And then kerja dia tu bukan senang, dia makan masa lah. Dia senang je, cuma dia makan masa sikit lah. Okay, tadi kan aku ambil berapa? 800 ekor ikan kan. So kena buat dalam 4 kali lah benda ni. Kali buat 200. Okay, so aku tak nak korang tengok aku lama-lama sebab dia macam ni je. Tak ada faedah pun korang tengok lama-lama. So kita jump cut lagi. Pak, harap lepas lah beli Audi. Yes tu guys, kalau korang tengok 100 ikan bersamaan dengan RM12,000 aku dapat. Mantap tak mantap? Bukan ringgit tu, US dollar. Banyak lah, lagi banyak daripada ringgit lah. Kalau korang tengok tu, tu gaji aku. Itu gaji, orang apa? Gaji pokok lah. Gaji basic RM1,900. Ada tax by 100. Kuang hajur tu. 346 minutes later. Okay guys, so kita dah siap bekerja guys. So kita reward diri kita dengan menari guys. Mari kita menari. Ya. Yeah. Kita menari dulu guys. Woo. Kita dah siap kerja guys. Kita menari dulu guys. Ya. Yeah. Ewah. Okay. So kita nak tunjuk kita dah habis kerja, kita minum dulu guys. Ya, yeah, minum dulu guys. Kita minum dulu. Isap ciga. Teddy lah. Alamak. Nah, orang datang. Malu. Tak, badan kau. Panas. Tak apa, kita bawa ciga je. Letak kat mulut pun nampak macam nak layan. Steady. So guys, sekarang ni kita nak check duit kita ada berapa eh. Okay, jom kita kira. 337 712 tambah 759 565 1,097,000. So bermakna kita kena ada lagi 102,723 je guys untuk beli Audi tu. Sekarang ni duit tak cukup lagi guys. So macam mana ni guys? Nak buat
kira macam mana ni. Tak apa, kita try minta orang lah. Kita try minta orang. Tengok dapat atau tak eh. So sekarang ni aku rasa kita kena pergi makan dulu. Sebab nanti dia sakit perut. Yes. Pastikan kunci pintu guys. Nanti orang curi. Penat aku kejap, penat. Ini kenapa jalan macam ni? Okay, kita beli alamak mahal ni makanan. Tapi tu lah nak fullkan energy terpaksa lah. Lepas tu kena minum. Okay, so duit tinggal apa? Oh tak apa, duit tak lari sangat. Tak apa, tak apa, tak apa. Ya, kenapa kau jalan macam tu? Kita jalan macam mana guys? Kita try tengok kita jalan macam mana. Oh, ini sedia. Okay. Oh, aku cedera. Patutlah aku injek guys. Aku fikir dia sahaja jalan itu. So macam tu kita kena pergi hospital dulu guys. Kita pergi hospital dulu, minta orang rawat kita dulu. Kenapa tak ada buka ni? Oi. Oh, patutlah. Bongok tu. Jom kita pergi hospital guys. Kaki aku sakit guys. Oh, salah jalan. Oh, macam orang mabuk buat kereta. Doktor dia, doktor dia, doktor dia. Assalamualaikum bang. Wow, palau eh. Wang hajo. Tak jadi doktor lah kau. Lawa kereta. Mustang siut. Bang. Ui, kuat palau dah ni. Weh, kaki aku sakit lah. Wang hajo. Itulah. Jangan pakai Mustang guys. Nanti sombong. Kaki aku sakit ni macam mana? Aduh, diorang ni. Ni budak baru ni. Jom kacau budak baru. Okay, kita sama balik. Assalamualaikum. Nak cakap tekan N. Oh, okay. Tak ada orang. Line clear. Ambil. Tak nak cakap lagi kan? Tak ada orang giat, ada orang giat. Tahu pun tak reti nak bercakap. Dulu aku ingat lagi time for aku main dulu macam tu. Aku tak reti nak bercakap. Rupanya kena tekan N. Itu lah kena pukul lah. Kena bully lah. Tapi tak apa. Sekarang ni aku yang bully orang. Ni, kau tunjuk aku kenapa? Asal? Tahu takut. Goyang. Kaki aku sakit ni. Jangan buat hal dengan aku. Tak apalah kalau tak ada medik kan. Nak buat macam mana kan? Okay, kita try pergi nightclub lah guys. Sebab energi aku tak banyak. Dia kalau nak energi banyak kena pergi nightclub. Aku pun tak faham. Tapi tak apalah. Itu dia punya tu cara dia. Tak apalah. Kita ikut je lah. Daripada pergi nightclub, baik kita pergi tengok kereta kan guys kan? Nak pergi tengok kereta? Let's go guys. Kita pergi tengok kereta. Mana kita car dealership. Okay, mantap. Okay guys. So korang nak tahu tak aku nak beli kereta yang mana? Bukan. Oh, ada banyak kereta baru lah guys. Saga Malaysia pun ada guys. Bangga siut. Bukan, aku nak beli Audi. Tak boleh hutang ke? Biasa kan loan, boleh loan. Tak boleh loan lah. Tapi kita try lah. Mana tahu tiba-tiba ada kat situ bahagian bawah ada loan kan. Aku bukan nak beli Audi ni. Ni Audi R8. Tak nak. Aku nak Audi S5. Ni dia. Tapi ni RS5 lah. Tak boleh tengok ke depan ke? Oh ni. Kan sama tu macam kereta aku. Cuma colour je lah lain. Nampak guys, 1.2 juta mana nak cari tu. Beli lah, try beli lah. Wang anda tidak mencukupi tu. Style kan. Aku nak beli kereta ni. Acah-acah tu. Jom kita tengok kereta motor apa. 125Z siut. Steady. Vespa. Apa lagi ada, apa lagi ada. R25. Apa lagi. S5 tak ada S5. Tak ada lah. Kereta Myvi tak ada. Azia. Y suku siut. Steady amat. Asa kepala aku bergegar macam tu. Ni limited. Honda lama. Ni set VIP je boleh ni. Tak apalah. Tak cukup duit lagi kan nak buat macam mana. So tak apa guys. Kalau tak dapat untuk konten kali ni, konten di masa akan datang guys. Kenapa ni? Asa jalan jadi macam ni? Ya Allah. Dah guys, dia dah mula bug lah ni game ni. Asal jadi macam ni? Ya Allah. Okey lah guys. Aku rasa game ni dah mula bug. Maksudnya dia suruh aku tutup. Okey bye. Kita jumpa in the next video. Okey, sorry guys. Aku tak dapat nak beli lagi kereta tu. Sebab duit tak cukup lagi RM100,000 je. Okey, so kalau korang nak lagi video ni episod 3, korang komen kat bawah.
pastikan video ni hit 100k view ke atas, baru aku buat episode 3, okey? So, jangan lupa untuk turn on notification and jangan lupa untuk komen video apa lagi ataupun game apa lagi korang nak komen. Korang komen je kat bawah. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel aku, Elvlog, dan jangan lupa untuk beli merchandise aku, Woi Malaysia. Okey, bye-bye. Assalamualaikum. Kita jumpa di next video. Ciao!